Selamat datang ke Stadium Darul Aman di Al-Ostar untuk kita menyaksikan. Kita menyaksikan kejohanan Liga Super Malaysia 2022. Kejohanan aksi minggu kedua di antara Kedah Darul Aman dan juga Kuala Lumpur City. Kita mengasah ketika ini. Al-Hafiz, percubaan dari Al-Hafiz. Percubaan yang berani dari Al-Hafiz. Yang berjaya diselamatkan oleh Kevin Ray Mendoza. Percubaan tepat pertama pada perlawanan ini. Jesse Marcel untuk Al-Hafiz. Cari ruang ketika ini Al-Hafiz. Membuka kepada Chazwan Zainon. Masih lagi Chazwan. Cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Jaya disekat oleh Kamal Azizi. Dari Azman, antara ke tengah. Luang tandukan dari Syafiq Ahmad. Jadi rakan yang namun. Jesse Marcel. Satu serangan yang menarik untuk disaksikan oleh Kedah. Bermula dari Azman. Cari Syafiq. Dan Jesse Marcel. Executioning. Suwon naik ke atas. Percubaan dari Jack Suwon. Paksa ditepis keluar oleh Kevin Ray Mendoza. Satu lagi percubaan tepat yang berjaya dilakukan oleh Kedah Darul Aman. Dan tidak berjaya untuk mendapatkan rakan-rakan di bahagian atas. Kedudukan ketika ini. Oh, berjaya lepas keluar ketika ini untuk Kedah. Percubaan diselamatkan Kevin. Susulan yang gagal disempurnakan oleh Syafiq Ahmad. Ini peluang dua percubaan tepat sebenarnya dilakukan oleh Kedah. Dari Azmir dan dari Syafiq. Antara dari Paulo Zosue. Ebi Kobemba. Terlepas. Masih lagi keadaan kelang kabut. Percubaan dan jaringan. Akhirnya jaringan berjaya dihasilkan. KL City. Zafri Yahya. Jaringan kedua pribadinya musim ini. Selepas meledak di Ceras malam ini sekali lagi. Dia menghasilkan jaringan pembukaan untuk serangan pertama. Buat KLCD di separuh masa yang pertama. Azmir, hantaran dari Azmir. Mencari Ngah Wanja. Belakan pada Al-Hafiz. Hantaran semula mencari Syafiq Ahmad. Dia mencari ruang, mencari peluang dan menyempurnakannya dengan sempurna untuk Kedah menyamakan kedudukan dari Syafiq Ahmad. Jadi Syafiq Ahmad menyamakan kedudukan untuk Kedah yang ke-32. Dia menyempurnakan umpanan yang cukup penting, cukup baik dan jaringannya memastikan Kedah kembali menghidupkan peluang untuk menangi perlawanan ini. KLCD melakukan gerakan dari Adin Aldin. Dia cuma melakukan percubaan. Berjaya ditampan oleh pemain pertahanan Kedah. Ini Ryan Lamba. Percubaan dari Ryan Lamba. Tekanan palang. Oh, satu percubaan yang cukup baik. Dari Ryan Lamba. Percubaan kedua dari KL. Satu jaringan dan satu tekanan palang. Sambil itu sekali lagi Zafri untuk Kevin Kobemba. Kevin Kobemba. Kali ini percubaan tepat yang dilakukannya. Saya ditepis keluar oleh Syahril Sari. Ini barulah percubaan pertama dari Kevin Kobemba yang berjaya menemui tepat. Selangkah penjuru dari dan itu tepisan yang baik dari Kevin Mendoza. Sekali lagi Syafiq Ahmad lakukan tandukan. Kali ini tepat sekali lagi. Namun Kevin Mendoza. Saya rasa wajar kerana jika anda push terlalu lama, kemungkinan kecederaan akan lebih. Sambil itu, Fayyad Zulkifli! Kemasukannya menghasilkan jaringan untuk Kedah. 2021, dia masuk menghasilkan jaringan untuk Kedah. Sekali lagi pada tahun ini, 2022, Fayyad Zulkifli masuk dan menghasilkan jaringan kedua untuk Kedah. Jadi Kedah mendalui KL City. Si Fayyad Zulkifli, pemain yang baru dibawa masuk. Setuan pertama terus menghasilkan jaringan.
satu permulaan yang cukup sempurna bagi Fayaz Zulkifli. Jadi 2-1 ketika ini. Ayat untuk Syafiq Ahmad, masih lagi dalam permainan. Kalau yang baik dari Syafiq Ahmad. Kena mengasah ketika ini. Syafiq tolakkan ke tengah, peluang ketika ini untuk Danis Bucurin. Gol ketiga untuk Kedah. Segala-galanya nampak semakin sempurna bagi Kedah. Hanya memerlukan 2 minit untuk mereka meledak jaringan ketiga melalui Janis Bucurin. Satu kedudukan yang cukup-cukup baik bagi Kedah ketika ini untuk jaringan ketiga. Dari Fayad juga memulakannya untuk Syafiq Ahmad. Fan tidak menjadi. Masih lagi pemain-pemain KMC untuk mengawal. Kamal Azizi lakukan antara mencari Kevin Komemba. Tandukan. Terlepas dari Syahril. Ini yang tidak ingin dilaksaksikan. Namun Kevin Komemba membuka akaun jaringannya pada malam ini untuk jaringan kedua bagi KL City. Kali ini tekanan mungkin akan menjadi kepada pemain-pemain Kedah. Di Kevin Komemba, dia berusaha memperbaiki kesilapannya dengan jaringan kedua untuk KL City. Dan itu dia Wisai Panjang menamatkan aksi di Stadium Darul Aman Kedah. Lagi 2022 Kedah berjaya untuk menewaskan Kuala Lumpur City dengan keputusan 3-2.